Demikian pula kepada pemohon telah memberikan keterangannya sebagaimana berdasarkan permintaan keterangan tanggal 19 Juni 2023 dari Satu Dasar Limpo dari pemohon, di mana sebelumnya pemohon telah dipanggil sebanyak 3 kali melalui surat KPK untuk memberikan keterangannya, yaitu surat KPK nomor R dari 1211 dari titik 01 titik 01 dari 22 dari 06 dari 2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal permintaan keterangan. 2. Surat KPK nomor R strip 1253 garing titik 01 titik 01 garing 22 garing 06 garing 2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal permintaan keterangan. Dan karena dua kali pemanggilan di atas kemudian tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga berdasarkan surat KPK nomor R strip 1206 garing titik 01 titik 01 garing 22 garing 06 garing 2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal permintaan keterangan. Menimbang bahwa penyelidik dari termohon telah memperoleh sejumlah dokumen garing surat garing petunjuk garing lainnya yang telah dituangkan dalam surat tanda serah dokumen garing surat barang T42 sampai dengan T80 dari Agung Mahendra Andimor Bill Fitri serta dari berbagai pihak termasuk dari pohon maupun adanya alat bukti petunjuk T163 dan T164 berupa 1 Samsung Galaxy 10 plus nomor model SNG975F dari DS S dari N RR 8M 5Z 5KWK kapasitas 128 GB yang di dalamnya dapat SIM card dan ponsel kabel 621-0394-251-38380 milik Minus. Hasil ekstraksi device information handphone Samsung milik M Minus yang berisi foto HP dan cat WhatsApp. Satu handphone Samsung Galaxy A535 model SN A536E dari DS kapasitas 256 GB nomor seri RRJ04C XBD di dalamnya terdapat SIM card dan ponsel kode 0025 000 20 27257 beserta dokumen kredit dalamnya atas nama dan hasil ekstraksi device informasi handphone Samsung Galaxy A53. Menimbang bahwa disangkakan itu selaku penyelidik termohon telah pula memperoleh rincian data-data informasi yang telah diperoleh dalam tahap penyelidikan berupa dokumen surat elektronik lainnya sebagaimana dalam bukti bertanda T141 dengan T142. Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan apa yang telah dilakukan penyelidik dari termohon di atas, penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara pemohon dengan jumlah lebih dari 2 alat bukti baik surat dokumen, keterangan dan petunjuk berupa surat dan dokumen yang semuanya telah ditandai dengan surat tanda serah dokumen barang rumah dan pihak yang menyerahkan surat dokumen. Keterangan dari orang yang telah dimintai keterangan dan juga dalam berita acara permintaan keterangan termasuk keterangan dari pemohon, para pihak pun telah dipanggil dengan surat panggilan dalam rangka datang permintaan keterangannya. Untuk berupa bukti elektronik di antaranya handphone, flash disk dan memori. Menimbang bahwa menyatakan adanya bukti permulaan yang cukup lebih dari 2 alat bukti maka sesuai dengan ketentuan pasal 44 menambahkan undang-undang KPK pada titik melaporkan ada temuan bukti permulaan yang cukup sebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tingkat 47 hari berhitung sejak kemarin bukan di mana akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan atas adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon Yono dan Muhammad Hatta yang dipersangkakan pasal 12 E dan
atau pasal 19 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP serta adanya dugaan sahro dan selingkuh dan pemohon tentang tindak pidana pencucian uang yaitu BPU sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menerbitkan surat perintah penyidikan nomor sprint rating garing 121 validasi atas bukti pemeriksaan yang cukup dalam penyelidikan tersebut.
pemeriksaan para saksi antara lain Karina, Nur Aditya, Abdul Habib, Sugiyatno, Ahmad Musafat, Tulsi Anggraeni, Wisnu Haryono, Muhammad Hatta, Isnawi Toto, Mardiantri Hadi, Maman Sulaiman, Kasih Subagiono, Guguh Hariwowo, Panji Haryanto, Alexander Nadi Agian Angianto, Momon Kuswono, Sutim Supandi, Sugeng Priyono, dan masing-masing diundang dalam berita acara bersama saksi sebagaimana bukti T84-1-101, T106 dan T103. Bahkan melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pemohon bahwa pemohon telah memberikan keterangan sebagai nama perusahaan tersangka T103 T104-1-106 serta penyidik telah melakukan tindakan pada bukti baik berupa barang, surat maupun berupa dokumen elektronik sebagai petunjuk T107-T109. 50% untuk tiba di atas maka penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis PU slip 12 Romawi garis 2015 tanggal 28 April 2015 serta peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2015 pasal 22. 5 batera bukti ditanda P1 sebagai tempat telah dibukti dengan memberi secukupnya di mana bukti tetap P2 sebagai tempat ya, sedangkan pesan tidak pernah diajukan ditunjukkan artinya di persidangan yang sama dengan yang dimohon. Dua orang ahli yang memberikan keterangan persidangan kalian yang ketiga bahwa sumpah dari Profesor Dr. Ramli Masa Smita kesehatan dan Dr. Eri Buda kesehatan yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya bahwa sumpah menerima kitab dan tidaklah dapat dijadikan bukti yang kuatkan permohonan pra-peradilan. Mohon, di bawah persyaratan seluruh pertimbangan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon tidak berdasar oleh keterangan yang harus ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan pemohon, maka kekuatan pemohon dibebani bagi biaya perkara. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Permohonan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelalaian dari Perundang-Undangan yang bersangkutan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara menolak permohonan perabidan pemohon dan mengadili pemohon dan biaya perkara ini. Demikian terus pada hari ini Selasa tanggal 14 November 2023 oleh hari ini asusunan SMH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama kebanyakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 3 oleh hakim tersebut dengan dibantu Bagus Setiawan ISSHMH panitra pengganti pengadilan negeri Jakarta Selatan dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Jadi demikian.